Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Kosgoro Kota Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota melakukan penyemprotan disinfektan di area publik dan di area zona merah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Kosgoro dalam memutus mata rantai COVID-19 di Kota Sukabumi. Kegiatan penyemprotan disinfektan yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Kosgoro Jawa Barat, Finera Wijaya, dilakukan di beberapa titik pusat kota dan area zona merah di Kota Sukabumi. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Kota Sukabumi. Penyemprotan disinfektan diharapkan akan efektif dan memutus wabah corona. Di Kota Sukabumi saat ini ada beberapa wilayah zona merah, diantaranya Kecamatan Lembur Situ, Kecamatan Gunung Puyuh, dan Kecamatan Cibereum. Penyemprotan dilakukan atas dasar kepedulian Kosgoro terhadap masyarakat yang ada di Kota Sukabumi. Tentunya ini bukti nyata bahwa Kosgoro ada peduli terhadap masyarakat, peduli atas kesehatan, dan juga hari ini pada kegiatan ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan Kosgoro yang sudah dilaksanakan di beberapa kota, Cirebon, kemudian Bandung, kemudian Bekasi, dan Sumedang. Ini adalah di Kota Sukabumi, seperti itu. Jadi kami, Kosgoro Jawa Barat, adalah mengharap bahwa kota-kota yang ada, terutama di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, merupakan daerah pemilihan Kang Finera Wijaya. Tentunya dia punya tanggung jawab moral untuk bagaimana Sukabumi, kota maupun kabupaten sehat, seperti itu. Titiknya mana aja, Kang, yang disemprot? Titiknya barusan adalah pertama di Balai Kota, kemudian Jalan Bayangkara Secapa, kemudian masuk keliling ke Jalan Ahmad Yani, kemudian juga ke depan Polres Kota Sukabumi. Selain melakukan penyemprotan, kepolisian dan Kosgoro menghimbau masyarakat agar tetap berperilaku sehat dan bersih, serta tetap berada di rumah sesuai anjuran pemerintah. Penyemprotan ini diharapkan bisa memutus mata rantai virus corona di Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.